Pengajian kita yang lepas, kita telah bercerita sedikit sebanyak mengenai konsep-konsep akidah Islam, kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam akidah Islam yang merupakan pegangan kita orang Islam. Dan malam ini kita akan menyentuh mengenai perkara pertama di dalam perbincangan akidah Islam, iaitu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut oleh para ulama bahawa perkara pertama dalam akidah ialah mengenal Allah, iaitu disebut awaluddin ma'rifatullah, iaitu perkara asas dan awal di dalam penghayatan agama itu ialah mengenal Allah. Sebab orang yang tidak yakin kepada wujudan Allah Subhanahu Wa Taala, dia sudah pasti tidak akan berupaya untuk beribadat kepada Allah. Kerana seseorang yang bertungkus lumus untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah orang yang bersedia untuk bertanggungjawab, bersusah payah, bertanggungjawab dan bersusah payah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia sanggup. Jadi kalau kita tidak yakin kepada Allah atau lemah keyakinan kita kepada Allah, maka lemahlah juga ibadat kita kepada Allah. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila merumuskan Islam, disebut iman, Islam dan juga ihsan. Iman adalah merupakan persoalan utama asas, iaitu keyakinan di dalam diri kita. Dan yang kedua, syariah, iaitu amalan-amalan anggota zahir kita. Kemudian ihsan adalah merupakan sifat-sifat yang tertanam di dalam hati kita hasil daripada keyakinan dan amalan-amalan ini. Jadi bila kita sebut di dalam istilah agama yang kita duk belajar ini, hukum syarak, dia melibatkan dua perkara. Satu hukum akidah, satu hukum fiqh. Hukum akidah yang kita belajar, dan satu lagi hukum syarak yang melibatkan fiqh berkaitan dengan hukum-hukum zahir yang melibatkan persoalan halal haram yang kita amal itu. Itu dipanggil hukum fiqh. Jadi hukum syarak ini bagi dua. Satu dipanggil hukum i'tiqadiyah dan yang kedua hukum fiqh amaliyah. Jadi dua-dua ini perlu kita tahu dan perlu kita yakin supaya amal ibadat yang kita buat itu diterima. Dan di antara dua hukum syarak akidah dan syariat ini tidak boleh dipisahkan. Kalau kita ambil syariat sahaja tak ada akidah, dia tidak mencapai maksud. Kalau kita ambil akidah sahaja tak mengamalkan syariat pun tidak ada maksud. Ataupun kita nak berzikir, nak membersihkan hati, akidah tak ada, syariat tak ikut pun tidak mencapai maksud. Jadi dengan sebab itu, seorang Muslim yang benar-benar beriman kepada Allah, dia akan patuh beribadah, kemudian berakhlak dengan akhlak-akhlak Islam sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk menjadikan kita orang yang benar-benar beriman ini, yang pertama ialah kita perlu mengenal Allah. Maksud mengenal Allah di sini ialah meyakini kewujudannya dan mengetahui sifat-sifat dan juga nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, tuan-tuan,
Allah Subhanahu wa taala memerintah kita supaya mengenal Allah. Tuhan kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Maksudnya hendaklah kamu mengetahui bahawa tiada tuhan yang disembah melainkan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berfikir. Afala ta'qilun, afala tubsirun. Kenapa kamu tidak berfikir? Kenapa kamu tidak meneliti? Kenapa kamu tidak kaji? Tuhan suruh supaya kita mengenali pencipta yang maha agung, yang maha kuasa, yang telah mencipta manusia dan seluruh alam semesta untuk tujuan-tujuan yang telah dikehendaki olehnya. Jadi kita sebagaimana yang kita belajar dalam kitab Ikam dahulu, sering Syekh Ibn Attab menyebut persoalan iman ini dalam kaitan yang sangat akrab dengan syariat dan juga akhlak. Sebab dia tadi dipisahkan. Jadi dengan sebab itu kita tengok orang yang beriman, orang yang mesti faham dan mengenali Tuhan yang maha pencipta ini dan tahu tujuan penciptaan kita. Sebab itu kalau kita tengok dulu, sering kita sebut juga kita perlu tahu siapa kita. Mana kita makhluk manusia ni siapa? Dan siapa yang mengadakan kita? Untuk kita mengenal pencipta, siapa yang mengadakan kita? Dan kenapa dia mencipta kita? Sebab kalau dia tak cipta pun boleh. Sebab itu di dalam awal surah An-Nisa Tuhan sebut dia cipta kita. Ya Yuhannas, wahai manusia, inna khalaqnakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, kami ciptakan kamu ini dari satu. Wa khalaqa minha zawjaha, darinya itu diwujudkan pasangannya. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Darinya itu lahir zuriat keturunan manusia yang banyak bertebaran di atas muka bumi, yang hari ini bila mereka sudah berbilion-bilion orang yang memenuhi muka bumi dengan berbagai-bagai warna kulit, berbagai-bagai bahasa, tabiat dan kewangan, serta agama manusia. Sedangkan Tuhan kata hasil daripada ciptaan ini wabasanin humarija dan kasirah manisa'a, daripada itu dicipta zuriat yang banyak ini. Kemudian Tuhan suruh kita takut kepada dia, suruh kita tunduk kepada dia. Jadi sekarang kita tengok manusia bila dah banyak, tak patuh, tak tunduk kepada Allah. Jadi Tuhan kata, kenalah kita ni siapa. Wattaqul ya ulil albab, takutlah kepada aku, kata Tuhan, wahai orang yang berfikir. Sekarang bawa berfikir, tadabbur, menilai kenapa kita diadakan oleh Allah. Sekarang kita semua dah ada. Kita wujud, di kalangan kita ada yang telah hidup 50 tahun, ada yang hidup 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang masih mungkin 30 tahun. Sikitlah 30 tahun. Anak kita ramai-ramai ini 50 tahun. Iman kita nampak Ustaz Isyam putih 30 tahun. Orang muda. Jadi semua kita telah melalui kehidupan yang panjang di atas muka bumi ini. Apakah kita pernah tahu kenapa Tuhan mengadakan kita? Kalau kita tahu jawapannya dan kita belum menyempurnakan apa tujuan penciptaan, maka apakah kita mampu untuk kembali ke pangkuan Allah dan bersedia menjawab bahawa kita telah menyempurnakan maksud dan tujuan? Dan kita juga tak pernah tahu kenapa kita diciptakan ini dan apa tujuan dan ke mana kita akan pergi selepas ini.
mana kita nak tak nak pun, pastinya dunia ini akan kita tinggalkan. Walau sebanyak mana kita memiliki empire, semua kita akan tinggalkan. Saya baru semalam-semalam balik dari istana anak bukit. Kita tengok almarhum, pangkat dia banyak, tak bawa pun satu, tinggal lagi. Kita tak ada pangkat langsung lagi. Tak ada pangkat langsung. Tak ada pangkat pun tak bawa. Tak ada pangkat. Waktu kita duduk di dalam pembahasan terakhir, orang bawa semua mendahului pangkat, kemudian bawa letak keranda pangkat itu. Kita semua duduk melihat. Tuan-tuan cuba rasakan bagaimana di saat itu kita berada di dalam keranda dan kita kembali kepada pencipta. Kita tak ada makan, harta pun lalu ada, taklah kata banyak empire itu. Bagaimana agak-agak kita kembali kepada Allah kalau yang mencipta kita ini kita tidak kenal. Di saat kita jalan masuk ke istana, kita tengok Petrus, ada BM, ada Mercedes, ada Jaguar, ada Audi, ada Volvo, ada macam-macam. Mungkin kita ada satu nama, tak ada semua nama. Tetapi bagaimana kalau kita nak kembali kepada Allah? Semua itu kita tinggal lagi. Dan Tuhan akan tanya di saat kita masuk ke kubur nanti, persoalan inilah. Tuhan tanya, man rabbuka? Sebab itu saya kadang-kadang kalau pergi ke kubur bila talqin, tak baca talqin ke Arab untuk Melayu. Setengah orang dia kata bila baca talqin tak baca. Tapi kita pergi tanya, hai fulan fulan, sekarang kehidupan kamu di atas dunia telah berakhir, dan anda akan memulakan kehidupan baru di alam barzakh. Segala apa yang telah anda lakukan sepanjang kehidupan dunia yang telah diberikan sebelum ajal anda berakhir, semuanya akan dibawa bersama ke dalam kubur. Sebentar lagi engkau akan dihadiri oleh malaikat, dua malaikat muka dan kaki, yang akan bertanya kepada kamu soalan yang pernah diperingatkan kepada kamu di atas dunia dulu. Sekiranya kamu telah bersedia di dunia dulu, maka jawablah dengan tenang dan jangan risau, kerana mereka juga adalah hamba Allah. Sekiranya kamu beriman kepada Allah, dia akan tanya, siapa Tuhan kamu? Maka jawablah, Allahu Rabbi. Tuhanku adalah Allah. Tuhanku adalah yang maha, yang mencipta aku. Tuhanku yang telah membimbing syariat, membimbing aku dan menunjukkan hidayah dan syariat kehidupan aku di atas dunia. Dan bila ditanya dan ditunjukkan kepada kamu siapa ini, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa nabi kamu ditanyanya, maka jawablah bahwa nabi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya diikuti, Quran ajarannya itu dipatuhi. Dan bila ditanya apa kitab panduan kamu sepanjang kehidupan dunia, maka jawablah Al-Quran. Jadi semua ini tentang soalan yang akan ditanya di dalam tubuh. Sekiranya kita tidak pernah mengenali Tuhan di atas dunia, tidak pernah faham tentang Nabi utusan Allah kepada kita di atas dunia, dan kita juga tidak pernah mampu berupaya membaca Al-Quran, serta tidak berupaya menghayati dan mentadabbur Al-Quran dan beramal dengan perintah dan suruhan di dalam Al-Quran, bagaimana kita akan berdepan dengan
semua ini tentang. Inilah pentingnya kita faham akidah Islam yang pertama dan asas, iaitu yang pertama mengenal Tuhan. Kalau orang-orang kafir menjawab soalan ini dengan ikhlas, tidak ada pilihan kecuali Islam. Dan kalau kita orang yang beriman mentadabur, menghayati soalan-soalan ini, maka iman kita akan meningkat, keyakinan kita kepada Allah akan meningkat, dan ketakwaan kita kepada Allah akan semakin kuat. Tetapi kalau kita tak pernah fikir pun tentang soalan-soalan ini, yang kita tahu kita bangun pagi ada sarapan, bila malam kita mengantuk pejam mata, tak pernah berfikir siapa buat kita, siapa beri rezeki kita, ke mana kita akan pergi, apa yang kita akan hadapi bila kita mati, maka perjalanan kita untuk bertemu dengan Allah SWT adalah baik. Perjalanan kita untuk bertemu dengan Allah SWT adalah bahaya. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, menjadi kewajiban kepada setiap orang Islam yang pertama berfikir dan meyakini kewujudan Allah SWT. Kena fikir tuan. Bagi anak-anak kita ajar mereka keimanan, tetapi bagi kita yang telah dewasa, waras dan juga bijaksana ini, wajib kita berfikir dan meyakini kewujudan Allah, merasai kehadiran dan kebesaran Allah SWT. Maka dari situlah akan hadirnya ibadat, akan hadirnya taat, dan akan muncul kemanisan-kemanisan ibadah kita kepada Allah. Sebab itu Nabi SAW menyuruh kita, kata dia, jadilu imanakum, perbaharukanlah iman kamu. Jadi sahabat tanya, wama tajdidul iman, bagaimana nak memperbaharukan iman? Maka kata Nabi, aksiru min qawli la ilaha illallah. Kita sebut. Jadi tuan-tuan, kita banyak menyebut la ilaha illallah. Kalau dulu Tok Bomo kadang-kadang dia baca dengan berkat la ilaha illallah, dengan berkat la ilaha illallah, tak tahu apa dia sebut sebenarnya. Tapi kata dia nak sebut dapat berkat la ilaha illallah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita memahami bahawa segala kebesaran, segala keagungan adalah milik Allah, maka hati kita yang halus, yang hati kita yang kecil ini menuturkan lafaz la ilaha illallah, itulah kalimah iman. Dan sekiranya kalimah iman ini sudah berputik di hati, maka kita akan melihat kesan iman ini akan menular ke seluruh anggota badan kita dan akan meletakkan kita dalam situasi yang berlainan. Sebab itu orang yang mengenal Allah akan berbeza serta merta dengan orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang bersyahadah dengan faham akan berubah serta merta dengan orang yang tidak bersyahadah. Dengan pertolongan Allah, kita akan menyaksikan perubahan ini dalam diri kita dan juga dalam diri sesiapa sahaja. Bagaimana kita melihat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan semua sahabat-sahabat besar yang lain di saat mereka tidak beriman, dan mereka berubah dengan sebab beriman kepada Allah menjadi seorang insan yang sangat mulia, sehingga mereka ini dipuji dan disanjung, dan nama-nama mereka disebut di dalam Al-Quran sebagai contoh tauladan kepada kita. Bila mana orang mengenal Allah, akan berubah keadaan mereka walaupun apa jua situasi dan keadaan. Contoh paling mudah tuan kata dalam surah At-Tahrim, saya tuan kata, daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata, Tuhan bawa dua contoh, dua perempuan yang tidak beriman walaupun dia itu bersama dengan orang yang paling mulia
istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Di sebaliknya, dan sebuah orang yang beriman dan mulia, walaupun bersama dengan orang yang kejam dan durjana. Tahakanda wa daraballahu masalan lilladzina amanu ra'ata sar'am. Tuhan contohkan kepada kita seorang insan yang sangat mulia dengan sebab beriman. Dia mendapat kemuliaan di sisi Allah walaupun dia duduk di samping orang yang paling durjana di sisi Allah Subhanahu wa taala itu, iaitu Fir'aun. Ada hari ini orang duduk sibuk bising, orang kata Islam ni tak bagi kemuliaan kepada wanita. Apa lagi yang kita nak bila seorang wanita itu disanjung begitu tinggi oleh Allah dengan disebut namanya, diletak kedudukannya, dijadikan di dalam Quran satu surah namanya surah wanita, menunjukkan bahawa wanita dalam Islam ini adalah merupakan seorang insan yang sangat mulia dan tinggi kedudukannya. Baik, kita tengok tuan-tuan eh? Banyak kita intro ni tak masuk akidah tadi. Jadi mengenal Allah, nak kenal macam mana? Yang pertama, kita kena cari bukti. Cara yang pertama, berfikir. Dan Tuhan suruh kita mencari, Tuhan suruh kenal, itu kena fikir. Jadi dengan sebab itu, dari sudut hukum syarak, sesiapa yang tidak berfikir untuk mengenal Allah sedangkan dia boleh, berdosa. Dari sudut syarak, berdosa. Sebab apa? Sebab perintah Tuhan tak kata fa'lam, hendaklah kamu boleh, wajib berfikir. Jadi nak fikir macam mana? Tuhan kata kulin dulu mada fisamawat, lihat di langit dan bumi. Sekarang ni kita tengok ilmu sains membuktikan. Tuhan tengok apa? Kata lihatlah di dasar laut, di perut bumi. Sebab itu dalam matan jawarah kata dia fanzur apa ilal alam al-ulwi sunna sufli tajid bihi sun'an badi'an hikami. Kamu tengok, dia kata di alam ulwi, alam atas sana, bulan bintang cakrawala. Kita tengok dengan mata, sekarang ni nampak yang kita nampak. Sekarang kita ada pakar-pakar dalam bidang astronomi macam-macam angkasa lepas sana. Mereka telah membukakan kepada kita perkara-perkara yang tak pernah kita tahu pun. Kalau kita orang Islam tak sampai pun, sekarang ini orang-orang bukan Islam dah sampai. Mereka membukakan berbagai-bagai bukti di alam hak yang gaib bagi kita sekarang, alam angkasa lepas sana. Kita tengok NASA macam-macam keajaiban yang membuktikan jelas bahawa semua itu tidak mungkin berlaku tanpa ada pencipta. Dan lihatlah di muka bumi, lihatlah di dasar laut, sehingga Tuhan kata walladzi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin. Dia yang membuat kebun-kebun yang kamu lihat, makanan buah-buahan dari pokok yang melata dan juga pokok yang besar-besar. Mukhtalifan ukuluh, berlainan rasa makanannya. Kita tengok pokok mangga ditanam di Perlis, harum manis. Ditanam tepi-tepi rumah sewa kita ini, coklat. Tanah sama, air sama, rasa berlainan. Siapa yang menjadikan sedemikian? Pokok tepikai jalan kecil gitu je, buah besar. Pokok mangga besar gitu, buah kecil gitu. Siapa yang buat itu? Pokok durian kan kita makan, semua menikmati. Tuhan kata bawa berfikir. Nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada anda ini semuanya akan disoal pada hari kiamat. Tuhan kata summaratus alunna yawma izin aminna. Anda semua akan ditanya sekiranya anda tidak berfikir dengan segala nikmat yang telah dianugerahkan, diberikan kepada kita segala-galanya, rezeki melimpah-limpah, kesihatan dan makan minum, semuanya itu tanpa permintaan daripada kita pun diberi. Kita tak minta apa-apa harus. Hak kita minta lagi diberikan lagi. Hak kita nak.
Jadi semua ini akan ditanya kalau kita tidak mengenal bahawa semua pemberian itu adalah daripada Dia yang mengharusi. Sebab Tuhan kata dah bahawa Dialah satu-satunya Tuhan. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, Quran menyeru kita supaya berfikir. Sekiranya kita tidak berfikir, kemuliaan manusia ini akan menjadi hina, bahkan lebih hina daripada binatang yang kita makan dagingnya. Tuhan kata walaqad zara'na li jahannam katsiran min al-jinni wal ins. Kami sediakan neraka itu untuk sebilangan besar makhluk jin dan manusia. Sebab apa Tuhan? Tuhan kata lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia ada akal tapi tak berfikir. Walahum a'yunun, dia ada mata tapi tak tengok. Walahum azanun, dia ada telinga tapi dia tak mendengar. Bukan tak mendengar di sini makna dia jadi tuli, pekak tu. Mana dia dengar sini keluar sini, tak pernah fikir pun, sehingga dia kembali kepada Allah Subhanahu. Maka kata Tuhan, ulaika kal an'am, spesies makhluk manusia yang macam ni, dia kata terubah seperti binatang-binatang. Balhum adal, bahkan mereka ini lebih parah daripada itu lagi. Kerana manusia dengan binatang ini tuan-tuan berbeza. Manusia dicipta dengan memiliki naluri dan syahwat. Binatang hanya naluri saja. Maksud naluri macam mana? Kalau binatang dia lapar, kita pun lapar. Tapi binatang kalau dia lapar, dia makan rumput, dia berhenti. Habis rumput berhenti. Dia makan, dia berhenti. Kita manusia makan lapar, makan nasi. Habis nasi, makan buah. Habis buah, minum air lagi. Habis air, makan ku ibu lo. Habis makan lagi, makan lagi. Macam-macam kita. Sebab nafsu syahwat kita. Nah, bukan gharizah sebenarnya. Dan diberikan kepada manusia selain daripada itu akal untuk berfikir, untuk kita membuat timbang tara supaya kita menentukan kehidupan kita dan supaya kita mengenal pencipta dan juga menetapkan hala tuju bagaimana kita akan hidup di atas dunia ini dengan objektif yang jelas sebagaimana yang sepatutnya. Jadi banyak kadang-kadang kita tengok orang tidak berfikir pun kenapa dia perlu hidup dengan cara yang dia hidup. Terkebal. Kita memang boleh menentukan kehidupan kita, objektif kehidupan kita. Tetapi apa-apa penentuan yang kita nak itu tidak boleh keluar daripada untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh menentukan objektif kita. Sebab Tuhan pun suruh kita menentukan objektif. Tuhan dah sebut dalam surah Al-Insan. Tuhan kata, apa inna khalaqnahu min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu samian basira. Kami nak uji dia dan kami berikan kepada dia alat dan dia yang menentukan hal itu dia dan tentu objektif dia. Tetapi setiap objektif yang kita nak itu mesti berpaksikan kepada tujuan yang sebenar. Penciptaan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dan membina alam semesta ini mengikut kerangka yang telah dikehendaki Allah. Sebab itu Tuhan kata wallazi ansha'akum, dia yang membuat kamu, wasta'marakum fiha, dan dia menuntut supaya kita mengimarahkan dunia ini sebagaimana yang dikehendaki oleh kerangka yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi bila manusia rakus, tidak mengenal Allah dan tidak mengikut kerangka yang ditetapkan Allah, maka di sini kita melihat kemusnahan, kita melihat kehancuran. Maka Allah memperingatkan kepada kita di dalam Al-Quran. Tuhan kata zahara al-fasad fil bardi wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlaku kerosakan dan kebincangan di darat ataupun di lautan
semuanya adalah kerana kerakusan tangan-tangan manusia. Jadi bila kita telah meneroka alam semesta ini hanya untuk tujuan kita, bukan untuk tujuan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka manusia menjadi rakus. Terbunuhnya seorang manusia tidak dipandang sebagai suatu yang bahaya. Hari ini kita tengok perkara yang seumpama ini berlaku di depan mata kita, dan tidak ada siapa yang merasakan takut dan bingung. Bahkan kadang-kadang kita merasa takut sekiranya disaksikan oleh anak cucu kita bagaimana penyembelihan manusia. Kalau sebelum ini dia tengok orang sembelih buku bahaya, ayam titik saja, tetapi hari ini dipertontonkan di khalayak bagaimana manusia disembelih, dan tidak ada siapa yang mengatakan salah perbuatan mereka. Jadi ini semua tuan-tuan yang dirahmati Allah adalah merupakan kehidupan bila kita lalai daripada mengingati Allah yang Maha Pencipta. Okay, itu intro kita nak kenal Allah. Jadi wajib kita mengenal Allah. Yang kita nak cerita banyak daripada malam ni, kewajipan kita yang pertama ialah berfikir mengenal Allah. Sekiranya kita tidak berfikir, maka kita berdosa kerana kecuaian dan kegagalan kita untuk melaksanakan tuntutan Allah. Jadi kita berdosa dari sudut hukum syarak fiqahnya kalau tak sembahyang, dan kita juga berdosa dari sudut hukum akidahnya bila kita tidak mengenal Tuhan yang mencipta kita, sebab dia juga adalah perintah daripada Allah. Kaedah yang kita berpegang sebelum kita azan, setiap perintah daripada Allah maka hukumnya adalah wajib. Oleh kerana Tuhan memerintahkan kita supaya mengenal Allah, maka kita perlu mengenal Allah. Hukum mengenal Allah adalah wajib. Cuma ulama khilaf, wajib di sini wajib syarak ke ataupun wajib akidah. Kalau wajib akidah, maksudnya hukum i'tiqad, kafir, tak mengenal Allah. Tapi kalau wujud itu hukumnya hukum syarak, maka tidak mengenal Allah itu berdosa. Jadi pendapat yang kuat di kalangan para ulama'nya, yang dikatakan wajib di sini wajib syar'i. Maknanya kalau kita tidak mengenal Allah dalam keadaan kita telah Islam, kita tetap Islam, tetapi kita berdosa kerana kecuaian kita dalam persoalan agama sehingga kita tidak mengenali Tuhan, sedangkan dialah yang telah menganugerahkan kepada kita segala-galanya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan Allah, itu perbincangan kita malam ini sikit saja. Iaitu yang pertama, mengenal Allah adalah asas dalam akidah Islam, hukumnya adalah wajib. Bukti dan dalilnya firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Bolehlah sinopsis 3. Itu sahaja untuk malam ini, dan insyaAllah akan datang kita akan belajar bagaimana nak mengenal Allah, apa alat dan caranya, insyaAllah. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan, mohon maaf kalau ada tersalah silap, kesalahan saya dan kekurangan. Semoga Allah memberikan taufik, hidayah dan riayahnya kepada kita dan menjadikan kita orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan boleh beribadah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu Subhanahu wa taala ya ja'alana minal muslimin sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.